dan juga tidak perlu melalui e-cash. Payment process switch in e-keying, payment is deducted melalui e-cash after CCP approval. Di mana mungkin mengambil masa yang lebih lama jika kad pelanggan mempunyai insufficient fund ataupun ada isu-isu kad yang lain. Di mana untuk Kowe Mall, payment is upon customer confirm place order. Customer perlu melakukan payment through gateway themselves. Cara ini will feel more secure doing the transaction themselves as no card info is shared. Dan juga Kowe One Card One ID check is also applicable di dalam Kowe Mall untuk mengelakkan card customer disalahgunakan. Bagaimana kalau pelanggan tak dapat cari alamat dia di dalam Kowe Mall system? Okey, macam ni. Ketika pelanggan nak isi maklumat alamat kediaman rumah dalam form di Kowe Mall seperti ini. Pastikan pelanggan isi dengan betul seperti step ini dan andaikan alamat pelanggan adalah seperti ini. Step untuk isi dengan betul. Kadang-kadang, kenapa pelanggan tidak boleh mencari alamat rumah ketika isi maklumat disebabkan oleh kawasan itu adalah kawasan baru. Sekiranya pelanggan tidak dapat cari juga, salesperson perlu nasihatkan kepada pelanggan untuk memberikan alamat penuh pelanggan kepada pihak admin supaya admin dapat membantu pelanggan untuk mencari area yang terdekat di dalam list. Bagaimana pelanggan nak bagi alamat penuh mereka? Boleh lakukan seperti step di bawah. Pelanggan dinasihatkan setelah memberikan alamat penuh, pelanggan akan menerima email notify dan seterusnya pelanggan boleh lakukan proses check out. Tetapi sekiranya pelanggan tidak terima notify email, pastikan pelanggan check di bahagian spam ataupun junk mail. Itu sahaja untuk perkongsian GTK pada kali ini. Sekarang dah tahu kan betapa mudahnya menggunakan Kowe Mall ini. Dan anda juga telah mengetahui beberapa term yang digunakan dalam Kowe Mall ini. Nak bangun, bangun! Nak tidur, tidur! Kita nak buat something tapi kita buat ham, ada tak buat sungguh-sungguh. Betul-betul? Nak bangun, bangun! Nak tidur, tidur! Jangan buang masa tengah-tengah! That's why saya tukar apa yang saya faham daripada event itu seperti kepada saya kata apa seperti saya. Kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh! Tak nak buat, tak payah buat! Kalau you nak buat bisnes hari ini, buat sampai jadi jutawan! Jangan sekadar nak dapat singgit, ringgit, seratus, seribu! Hentak sampai jutawan, kita boleh! Slogan kita hari ini ialah kita sibuk, kita ada wang datang. Kita sibuk, mesti kena datang dengan wang. Okay? Mau buat, buat bye-bye. Tak mau tidur. Okay? Sekarang kita pas kasih kita biar Cikgu Zura tengok ada member ke tak. Terima kasih. Okay, okay. Okay, nanti ya nak tambah barang. Okay, untuk itu Kowe Mall. Sesiapa sudah cuba, sesiapa sudah pakai. Berapa kali tolong key-in, tolong tap pula, pakai sudah buat berapa kali. Berapa kali sudah cuba, nak tengok. Berapa kali? Tiga kali,
Okey, 3 kali. Yang lain tak nak buat. Senang saja. Okey, kita panggil 3 kali main orang sharing. You rasa guna ikhlasnya atau guna kowemo, mana yang betul tepat? Senang daripada not admit. Bukan, jangan buat tahu. Macam mana lagi, you tak boleh lupa customer, you panggil customer GE ke atau tolong GE. Tolong GE, lepas tu kita tipu-tipu tinggal. Ya, dia punya berita. Oh, baru dia tahu kau hami hoi, itu dia kaki wak. Oh, kamai, oh, kamai. Lepas tu, make sure customer dia senang. Sebab customer dia akan receive itu OTP number. Then, kena forward bagi saya dalam OTP number tu. Baru dia lepas. Okay, you guna apa cara untuk yang basic choice itu sih aneh tu saya. Saya tipu mah bagi tahu customer lah. Sebab customer mau cepat bagi tahu kalau you nak cepat, I pakai kue mo lebih cepat. Lepas tu dia sudah bagi tahu. Lu tanya tingkatan lah. Ibu, mah ada HP dia jadi customer tak mau lagi. Kita gunakan online. Tapi kalau di dulu lah tahun 2010 macam mana kan orang kata kunci ya, ingatkan yang terjemah orang berajar bikin. Kalau memang tak boleh. Sekarang ayo dapat itu belakang 3 biji lah. Dia mesti resist itu OTP mah. Ya, kita dapat belakang 3 lah. Okey lah, saya cuba tenten saja. Tenten cuba ya.